Jaja, tak, apa tu? Biar kau makan, aku tak tipu, setiap gila. Eh, okay. Sorry. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali ke rancangan saya di Composer TV. Apa khabar semua? Kepada semua rakan-rakan saya di Malaysia, Indonesia, Filipina, Amerika, di mana-mana sajalah. Okey, kembali ke rancangan saya. Okey, pada hari ini kita bukan nak buat review lagu-lagu. Okey, hari ini adalah hari pertama detik sejarah hari ini di mana kita ada segmen terbaru iaitu masak-masak bersama diriku. Okay, tak kelakar. Okay. Alright. So, kita pun nak kena ada tagline lah. Tagline kita apa? Tagline kita ialah nak seri budaya, tak nak seri budale. Lepas tu, kalau kita, orang yang kita hidangkan tu seronok, kita pun happy. Tak jadi. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, sekarang kita berada di dapur saya. Okey, okay, tua lah. Macam tua kan. Okey, tempat ni limited space dia. So, kita kena gunakan apa yang ada lah. So, hari ni kita nak masak apa? Kita nak masak daging salai masak lemak cili padi nogori sembilan style. Tengok, sebut pun dah terliur kan? Terliur sebab lapar ni. Okay, macam saya biasa kalau saya masak. Okay, sebelum tu saya nak cakap, saya masak, start suka masak ni lambat tau. Umur dah dekat 30 baru suka. Sebab pada saya, orang yang masak ni macam hebat lah. Sebab pada saya suka. Saya tengok kari ke, saya tengok asam pedas ke, rendang ke, saya tengok macam suka. Biasa saya minta je mak saya masak. Ataupun saya minta je akak-akak saya masak. Kan? Tapi tiba-tiba datang rasa nak masak tu, rupa-rupanya masakan kita bersambung. Biasalah kan, handphone panas. Alright, so rupa-rupanya masakan Melayu kita ni, dia pusing-pusing kat situ je tau. Dan yang best, kita boleh gunakan konsep agak-agak. Agak-agak tu maksudnya bahan-bahan tu kan, dia pusing-pusing kat situ, lepas tu agak-agak je letak. Sebab mana tahu you guys tak, yang mana tak pernah try masak ataupun yang biasa masak, percaya tak? Kita tak tahu kita punya tangan tu, air tangan kita best ke tak best, melainkan kita cuba. Kalau orang dah tak kata makanan kita sedap, maksudnya air tangan kita sedap lah. Sebab perasan tak? Menu semua sama, bahan sama-sama, tapi rasa lain-lain. So tujuan channel ni ialah kita nak tunjuk cara mudah. Hari ni benda yang sangat mudah, iaitu daging salai masak lemak cili padi. Alright, jom kita tengok-tengok bahan. Okay, kembali ke rancangan saya, masak bersama Iron Hisham. Okay, bahan-bahan yang diperlukan ialah daging salai. Daging salai ni kakak saya yang beli. Dia beli dekat mana? Dia beli dekat ni, dekat grup WhatsApp online. Grup WhatsApp tu kudap, dekat Facebook dia Barakatul Raud. Barakatul Raud. Barakatul Raudah. Kudap. Sekarang semua senang, semua senang. Beli online je. Beli dekat Facebook, kat grup WhatsApp lah kan. Okay, ni half kilo daging salai dah siap. Lepas tu kita ada santan. Ni santan segar. Ini saya prepare sebab takut tak pekat, kita ada ni, penyelamat. So cili padi. Cili padi nampak tak? Lebih kurang 13 biji kah? 13 hingga 15 biji lah. Sebab saya suka pedas. Okay, kita ada kunyit hidup ya. Dan juga daun kunyit. Perasan tak? Okay, pandang kepada, pusing kepada saya. Itulah bahan-bahannya sajalah. Garam lah. Alright. Tapi sebelum tu saya nak cakap, sebelum saya masak, Saya suka masak nasi dulu. Sebab apa? Bila kita masak kan terliur. Tengok nasi, tengok dah ready dah. Okay, kita pusing saya. Okey. Apa yang bezanya nak masak Negeri Sembilan dengan Cili Padi Sembilan ni? Dia mudah sangat. Negeri Sembilan beza dia tak ada bawang. Perasan tak? Tak ada bawang.
tak ada bawang. Bawang putih tak ada, bawang besar tak ada, bawang Holland tak ada. What else? Halia tak ada. Dia ni je. Ha. Okay, so kita boleh mulakan lah. Alright. So kita akan mesin dahulu. Ha, kita dah nak mesin kunyit hidup dan juga cili padi tadi. Masuk air sikit tau. Jangan tak masuk air, nanti susah nak blend tu. Satu lagi, jangan guna ni tau, kunyit serbuk. Sebab dia asli dia memang kena pakai kunyit hidup, bukan kunyit serbuk. So dengar je lah. Ha, okay. Alright, kita mesin. Pedas. Cili ni pedas ni. Mesti sedap-sedap. Okey dah lah. Tak payah rancur sangat. Okey, kita kembali. Okey, bahan-bahan pun telah pun tersedia. Sekarang kita ready untuk masak. Cili ni bagus. Cili ni bagus, pedas. Sampai terbatuk-batuk masaknya bagus. Alright. Kita akan sambung dengan masakan daging salai lemak cili padi ala-ala Nogori 9. Okey, jom kita teruskan. Guys, perasan tak bunyi bunyi macam bising kat belakang tu? Ha, sebab sekarang tengah hujan. Ha, sebab itulah bunyi macam bising je, bukan audio sebab hujan. Ha, tak apalah hujan. Alright. Guys, jangan lupa. Ha, ini dia. Apa dia ni? Ha. Ni. Apa ni? Asam keping. Ha, asam keping tau, jangan lupa tau. Ha. Asam keping letaklah dua ke? Ha, dua lah. Ha, dua. Dua, nampak tak? Ha, dua eh. Ha. Sekejap nak basuh. Okay. Guys, I lupa lagi. Ni. Serai yang letak tiga eh. Ketuk dulu eh. Ketuk basuh. Okey, kita masukkan serai lah. Ha. Dia tak ada ni. Ikutlah step kita kan. Masakan sedap kan. Ha, masuk serai. Lupa pula tadi nak beritahu kena letak serai. Ha, biasalah kan. Ha, nervous first time. Okey, lepas ni, ha, dah nampak macam kering tu. Okey. Okey, dah sampai level ni, kita masukkan daging salai kita. Okey. Cepat-cepat masuk air ya. Okey, masuk air. Masuklah 3 cawan ke, 4 cawan ke. Ha. Asalkan tenggelamlah. Okey guys, welcome back. So sekarang kita nak kita punya daging salai ni lebih empuk. Apa yang saya buat ialah saya nak tutup dia lah. Ha. Ni saya ada penutup ni. Saya tutuplah. Ha. Kita tunggulah lebih kurang 20 ke 30 minit ke, 15 minit ke. Agak-agak lah. Kan kita boleh rasa. Tapi advisable, sebab dia daging salai kan, dia dah salai. Saya buat 20 minit macam tu lah. Tapi kalau yang daging betul, kita kena kurang-kurangnya dalam sejam lah juga nak bagi dia empuk. Ni daging dah kena salai, so I rasa dalam 20-30 minit je lah. Mak, aku lupa beli kentang. Pada tu aku rasa macam kurang je. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tak apa. Daging salai lemak cili padi ala Negeri Sembilan ni, tak ada kentang pun tak apa. Dia sedap juga. Percayalah. Okay, bye. Sambung. Okay, welcome back to my channel. Okay, daging pun dah lembut. Alright, kita boleh masukkan santan ya. Ni saya beli dekat bawah. Santan segar. Kita masukkan santan sebiji. Santan kotak pun tak apa.
Ni sebab kita ada santan segar, kita masuk santan segar. Lepas tu kita carikan daun kunyit ni, cari. Ha, expert saya kan. Ha. Cari. Okey. Alamak, nasib baik saya ada beli santan ekstra. Jangan risau. Aku ada santan ekstra jenama kara. Okey. Kita masukkan santan. Sebab tak cukup. Dia kena pekat. You all pula best. Lepas tu kat sini, level ni kita kena kacau. Nanti orang kata nanti naik minyak, pecah minyak kan. Ikut je eh. Jangan lawan. Ha. Cikgu kata kacau-kacau je selalu eh. Ha, pecah minyak tu apa? Ha, kalau kau nak tengok, kau buat sendiri. Ha, tak payah kacau. Ha, nanti tengoklah berketul-ketul, berpisah-pisah dia. Ha. Ni kalau kita kacau selalu, dia tak pecah minyak, dia macam creamy je. Apa? Aduh. Penat juga. Sorry lah dekat dapur tak ada aircon, panas. Ha. I rasa ala-ala kau habiskanlah santan ni. So setengah kilo daging salai ni, setengah kilo. Tak apa, resepi saya letak kat bawah. Jangan risau, ya. Yeah? Okey, saya letak dua. Satu kotak santan dengan satu biji santan segar. Okey. Oh, tengoklah kejadian dia. Ha, ya Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Ha, macam nilah. Ha, kalau kita apa, jadi menantu ke kan? Ha, bola mak mertua kita sayang. Ha, kata. Masak sedap-sedap orang pun sayang. Ha, gitu. Okey. Yang lagi setengah ni, simpan untuk perhiasan. Okey, daun kunyit ni. So sekarang kita akan masukkan garam ya. Garam. Oh, penat juga chef Wan dekat sini. Ni baru aku masak satu menu. Oh, tengok nak kena kacau lagi. Aduh. Nak kena letak garam lagi. Sekejap eh. Garam secukup rasa lah eh. Ha, saya letak satu sudu lah. Ha, takut masin pula eh. Ha, lagi sikit lah. Ha. Okey, lagi sikit lah. Dia agak-agak je eh. Ha, agak-agak. Kira satu sudu lah. Satu sudu kecil tadi tu. Lepas tu kamu dah, kalau tak expert tu. Naik minyak tu maksudnya macam ada keluar minyak sikit-sikit kot. Bukan. Dia macam naik minyak lah. Macam dah masak lah. Ha, dia macam ada keluar minyak sikit. Nampak macam ada minyak-minyak tu. Dia kira dah masak lah. Haa. Ni kita tunggu lagi berapa minit eh? Ha, tunggu 3 minit, lepas tu kita angkat lah. Okey, so kita akan close ke segmen seterusnya. Kita memakan. Guys, inilah kejadiannya. Alhamdulillah. Berbaloi kita berpenat lelah kan? Tengoklah. Sedapnya ya Allah. Tiba sedapnya. Masak sedap-sedap macam ni memang orang confirm akan happy. Cubalah, okey? Cuba. Okey, guys. Alhamdulillah selesai sudah masakan daging salai masak lemak cili padi tanpa kentang sebab terlupa. Tak apa. Yang penting sedap. Inilah kejadiannya ya. Ha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Macam level-level nenek-nenek masak kan? Ha. Ha, puji diri sendiri tak apa. Ha, tengok. Ui, ya Allah. Ui. Okey, kita sedok. The moment of truth ya. Yeah? I tak tahu nak set up ni macam mana Azhar, Harry ke semua tu buat ah. Dia set up cuma tak level lah. Penat aku. Sebab saya nak ni merintang, tak nak menegak. Jakun. Aduh, kena makan macam tu. Tak baik kan? Okay. Saya dengan ucapan selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Agar apa yang dikongsikan dapat anda praktikkan ya. Nak masak ni simple saja, kan? Okay. Itulah.
boleh tengok kita punya video. Jom kita makan ya. Wah Allah, air rozel pula tu. Ha. Air rozel, air bunga tu eh, sedap. Jadi kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku. Sedapnya. Macam bukan aku yang masak. Macam beli kat Negeri Sembilan. Ya Allah sedapnya. Masam dia. Manis daging katnya. Lepas tu rasa smoky-smoky tu. Betul lah tak tipu. Sedapnya. Kalau tak PKP aku pergi hantar sama kawan-kawan ni. Sedapnya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dah kakak aku kerana dia memang beli daging salai. Jenama apa tadi? Raudah-raudah tadi. Barakatul Raudah. Setengah kilo, RM24. Ada delivery tau. Tengoklah, ya Allah. I'm not kidding. Tak sangka, itulah yang best ni masakan Melayu ni. Kita main campak-campak, agak-agak pun dia sedap kan. Yang penting itulah. Semua bahan tu kena ada. Sedap ni, ya Allah. Sedap lah. Mungkin kamera ni. Minum pula air rozel, ya Allah. Adik. Dah, sedap dah. Sekejap lagi kau makan mesti kau suka. Sedap gila. Okey lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe eh. InsyaAllah hari-hari ataupun selang sehari saya akan masak. Apa saja yang saya tahu saya akan masakkan, share dengan you guys. Okey. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Dan terima kasih for your support. Okey. Bye. Bye semua. Bye. Jajah, apa tu? Biar kau makan. Aku tak tipu. Sedap gila. Sorry. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.